Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bagian apa, coba komen di bawah. Nah, saya di sini akan membagi kode redeem lagi nih. Ada kode redeem terbaru, nanti tadi saya nonton di MI Fortune terbaru ini di e-sport, yang di e-sport itu di pertandingan yang tadi saya mendapatkan 4 kode redeem, dan alhasil saya coba satu kode redeem dan di situ saya sudah bisa meredeemnya. Contohnya ini aja ya, buat kalian takutnya kalau saya redeem sekarang takutnya ntar limit, buat kalian yang belum kebagian kode redeemnya kalian bisa download aja nanti kode redeemnya di website saya di bawah, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, ini contohnya kode redeemnya. Saya tadi udah menukarkan kode redeemnya, dimana nih udah menukarkan dengan kode 987098. Nah, di sini saya sudah redeem. Nah, di mana si box ini di dalamnya itu banyak e-sport live streaming keys diperoleh. Nah, di sini pokoknya buka aja. Nanti di situ kalian tahu sendiri hadiahnya apa. Mungkin antara fragment, Magic Well, pokoknya banyak banget di situ hadiahnya. Hadiahnya ada 5 ya, tergantung nanti saya bukanya di akhir aja biar kalian pada penasaran nih. Saya ada tip dan sarannya. Untuk menukarkan kode redeem ini, kalian sulit banget ya. Yang pertama itu kalian hanya harus punya triknya. Kalau tidak punya triknya itu kalian bisa limit dan alhasil kalian tidak bisa menukarkan kode redeemnya ini. Apa tuh bang caranya? Nah, nanti saya akan jelaskan cara dan tutorialnya biar kalian tuh gak limit, dimana kalian itu harus hapus data Mobile Legend, bukan hapus ya, iya hapus tapi bukan datanya ya, cacahnya, sama yang kode penukaran itu kalian hapus juga. Nih caranya kayak gini guys. Oke, dan untuk sebelum lanjut ke tutorial kita cara menukarkan kode redeem ini biar gak limit, kita klik tombol subscribe-nya dulu ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di mode screen HP saya, dimana di sini kalian harus pergi ke pengaturan. Dan di pengaturan ini kalian cari yang namanya pengelola aplikasi. Kalau di HP saya ada pengelola aplikasi. Kalau aplikasi, nah di sini kalian cari, pokoknya kalian cari aja di sini, nanti cari Mobile Legend. Mobile Legend, di situ kalian langsung aja klik tab perizinan. Di sini udah diizinkan semua, untuk ini harus diizinkan semua. Dan di sini juga kalian klik hapus data. Nah, di hapus data ini jangan hapus semua data ya. Kalian bersihkan aja cacahnya, kalian bersihkan. Oke, setelah kalian bersihkan, setelah itu kalian pergi ke namanya keamanan. Nah, di sini keamanan ini kalau di HP saya ya, di Xiaomi Note 7 saya ada keamanan. Jadi si yang dulu numpuk kode redeem atau si website yang numpuk di sini kalian hapus dulu biar itu apa tuh ya namanya, biar nggak kedetek gitu dulu kita sudah redeem kodenya. Nah, di sini kalian pergi aja, di sini sudah penuh banget, emang banyak banget permainan dan si pokoknya si data-data jadi gitu ya. Oke, kita langsung aja pergi lagi ke Mobile Legend. Oke guys, kita sudah masuk lagi di Mobile Legend. Nah, di mana ini belum selesai ya, syaratnya yang barusan itu belum selesai. Ada syaratnya lagi buat kode redeem yang 5 ini, yang jadi kode redeemnya itu ada 5 atau iya 5, ada 5 kode redeemnya. Jadi kalian tuh redeem satu-satu, dengan cara ini bisa kalian redeem semua dan nggak bakalan limit gitu. Kalau dengan mengikuti tutorial saya itu nggak bakalan limit. Oke, kita langsung aja pergi lagi. Nah, di sini kalian jangan langsung redeem dulu, jangan langsung nafsu redeem. Di sini kalian pergi aja ke pengaturan. Di sini ada deteksi jaringan ya. Di sini ada deteksi jaringan buat di Mobile Legend-nya. Dan setelah deteksi jaringan, bersihkan cacahnya juga ya. Tab untuk membersihkan cacah. Di sini kita batalkan dulu periksa resolusinya, cek aja. Di sini suruh ngecek. Mendeteksi mohon tunggu. Di sini tunggu aja dulu sampai dia selesai mendeteksi apa ada yang
aneh gitu di Mobile Legend kita. Setelah redeem yang dulu-dulu itu kan kita sudah redeem, jadi masih numpuk gitu kalau ada di sini. Setelah itu kalian masuk lagi ke bersihkan caca, tab untuk membersihkan caca. Setelah itu kalian langsung aja pergi restart gamenya ulang kembali. Oke. Nah, di sini tahap selanjutnya itu udah bisa ya. Kalian tinggal masuk aja ke kode redeemnya. Dan saya akan tap apa yang saya dapatkan di kode redeem yang satu ini. Apa mungkin five fragment atau semacamnya apa, nggak tahu juga ya. Kita buka aja bareng-bareng. Dan apa hasilnya yang saya akan dapatkan di kode redeem ini. Pokoknya kalian ikuti aja tutorialnya. Ini baru satu kode redeem ya, baru satu kode redeem. Dan ada tiga lagi, pokoknya ada empat saya bagikan nanti kepada kalian. Kalian tinggal klik aja di bawah untuk websitenya. Oke, langsung aja kita pergi ke hadiahnya, apa yang saya dapatkan di kode redeem ini. Kita langsung aja buka. Di sini kita sekarang kemudian pergi ke tasmu untuk membukanya. Kita langsung aja buka. Kita langsung aja gunakan. Dan di sini cuman battle point ya, untuk kode redeem ini, satu untuk satu redeem ini, buat ini, buat yang pertama itu cuman battle point. Dan yang ketiga itu banyak banget tuh hadiahnya, bisa kalian mendapatkan fragment pink juga bisa. Pokoknya kalian redeem aja, di situ ada banyak banget untuk kode redeem ini. Oke, guys, mungkin tutorial dan video saya segitu dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, thank you, bye bye.